Dan yang lebih mengembirakan lagi, kayak banget gitu ya, semua orang melihat tuh paling tidak ya menurut pengopi sejati ya, apakah itu khas daerah-daerah tertentu. Nah ini tuh kondisi geografis memang seperti itu mas. Kita dengan bibit yang semakin tersebar ini bisa dimanfaatkan nanti ke depan karena usia produktif nanti setelah 3 tahun. Acara ini di penyerahan bibit 200.000 ini dalam rangka program kita yang kita canangkan di 2019 itu 1 juta pohon. Jadi kita sekarang ini sudah hampir mencapai 460.000 bibit yang sudah kita sebarin. Berikutnya kita akan melakukan pembibitan lagi yang hampir 200.000 lagi untuk di tahun depan. Jadi harapan kita 2022 atau 2023 ini target kita 1 juta bibit pohon di sekitar Pegunungan Dieng ini sudah akan tercapai. Jadi untuk lahan kita di Dieng ini kalau dataran tinggi kita itu kan sekitar 40-60% dataran tinggi. Sehingga kami sangat berterima kasih kepada beliau, Bapak Pimpinan BI ini yang sudah mengawali. Dari tahun 2019, kita juga perlu sampaikan, kita gayung bersambut Bapak, supaya di teman-teman petani di dataran tinggi Dieng itu dengan sendirinya mau menanam kopi untuk konservasi. Dulu itu kalau ada tanaman ditebang. Dengan adanya kegiatan yang dirintis oleh BI dan gayung bersambut dengan kegiatan upland kami, sekarang masyarakat sudah tahu bahwa kopi itu bisa meningkatkan nilai ekonomis yang sangat tinggi.